Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pak David, ini kalau kita lihat terkait dengan hedging ini Anda melihatnya tren penerapan hedging ini seperti apa? Nampaknya apakah masih banyak juga perusahaan yang bisa dikatakan membandel nih di Kemhan ini? Ya, ini sebenarnya harus kita dorong ya hedging ini, karena memang pasar falas kita kan kecil ya. Transaksinya berapa, Pak Rahmatullah? Sekitar 5 billion mungkin sehari. Ya. Dan kalau misalnya terkonsentrasi semua di pasar spot, ini juga nggak baik ya. Jadi paling tidak kalau dengan hedging ini kan sebenarnya di satu sisi membantu agar volatilitas rupiah terjaga, di sisi lain juga membantu perusahaan tersebut gitu ya. Karena perusahaan itu kan kadang juga dia pingin apa, mungkin spekulasi gitu ya. Tapi kalau spekulasi itu kan jadi nggak enak tidur gitu ya. Jadi apa namanya, bangun rupiah udah sekian. Tapi kalau bisa di hedging itu semacam asuransi sebenarnya. Dan memang ada premi tertentu, dan preminya tentu kalau misalnya lagi volatile seperti sekarang ini agak tinggi. Tapi kalau misalnya suasana lagi aman, suasana lagi stabil, preminya juga rendah sebenarnya. Tapi kadang karena melihat preminya saja, itu kadang perusahaan itu melihat sebagai ongkos gitu, bukan apa, sebagai asuransi ya. Kadang beberapa perusahaan yang saya perhatikan itu rugi falas yang cukup besar ya, karena berspekulasi terhadap posisi rupiah ya. Yang baik itu kan kalau kita misalnya operasionalnya untung ruginya dari kegiatan produksi dan kegiatan apa namanya perdagangan misalnya, kita dapat dari situ, dari investasi atau dari usaha itu, bukan dari kita berspekulasi dari US dollar atau berspekulasi falas. Itu juga jangan-jangan gara-gara magic number tadi ya sebenarnya. Apa, tapi kalau kita lihat seberapa besar, mungkin kalau tadi iklim ini berpengaruh dengan iklim bisnis pastinya, dengan hal ini. Nah, iklim bisnis ini kita tahu pelemahan rupiah ini karena tadi kalau kata Pak Rahmat, kita masih mengikuti pengambang itulah. Nah, ini seberapa besar ini mempengaruhi iklim bisnis kita? Kalau Anda melihatnya seperti apa, Pak Rahmat? Ya, kalau nanti perusahaan itu sudah terbiasa melakukan hedging ya, artinya tentunya dia tidak terlalu berpengaruh ya, tidak terlalu peduli lagi dengan fluktuasi, karena mereka sudah terlindungi kan. Cuma bagi yang belum terbiasa itu yang jadi, wah nanti misalnya terjadi pelemahan lagi seperti apa gitu. Atau juga kebalikannya, terjadi penguatan yang berlebihan juga mungkin mereka juga kan ada dua sisi ya. Ada sisi eksportir, ada sisi importir. Nah, ini dua-duanya kita harus dorong. Jadi kalau yang eksportir juga harus dibiasakan, dia misalnya jual forward gitu, misalnya untuk menghedge, atau sebaliknya. Kalau Bank Indonesia sendiri ada nggak sih Pak upayanya untuk paling tidak mendorong perusahaan-perusahaan yang ya masih membandel ini untuk hedging ini? Secara umum seperti kami katakan tadi, perusahaan-perusahaan itu secara umum sudah comply. Mungkin ada 1-2 yang harus kita terus ingatkan ya untuk ini. Tapi dari laporan yang kami sampaikan, secara mayoritas sudah comply. Gitu. Jadi sudah mulai mengikuti ya sudah semuanya. Mengikuti, ya. Nah, ini kan selain dari kita tahu intervensi pasar yang menggunakan cadangan devisa, ini ada juga instrumen lain yang bisa atau paling tidak digunakan BI untuk menjaga nilai tukar rupiah, Pak Rahmat? Ya, kita melakukan stabilisasi ya tentunya pertama di pasar falas ya, pasar nilai tukar. Cuma kalau diperlukan juga kita akan melakukan yang disebut dengan dual intervention ya, artinya ya kalau misalnya terjadi outflow di pasar surat berharga pemerintah atau SBN atau SUN ya, kita juga bisa lakukan stabilisasi di situ, sehingga artinya di dua pasar ini bisa dilakukan, dicegah adanya fluktuasi yang berlebihan. Nah, ini kan kalau kita lihat, kalau tadi ya ada data terkait dengan cadangan devisa Pak, ada beberapa hal yang turun sejak akhir Januari. Dilihat dari cadangan devisa ini, seberapa kuat sih sebenarnya cadangan devisa kita ini bisa menopang stabilisasi rupiah kita? Kalau di level 126 miliar saya rasa lebih dari cukup ya, kita bisa membiayai lebih dari 7 bulan impor dan kewajiban luar negeri ya. Dan penurunan cadangan devisa mungkin tadi disampaikan, pernah kita menyampaikan 131, kemudian sekarang 126. Itu memang hal yang wajar, karena di kuartal pertama kita kan juga melakukan pembayaran utang luar negeri. Ada kebutuhan impor juga dari masyarakat, juga tentunya terkait juga dengan adanya pembayaran dividen dan seterusnya. Jadi memang biasanya di akhir kuartal pertama itu ada beberapa outflow yang membutuhkan cadangan devisa ya.
Cuman kita meyakini karena memang di Juni nanti kita akan masuk ke dalam namanya Barclays Bloomberg Index ya. Jadi obligasi pemerintah kita akan masuk ke dalam salah satu indeks yang besar di dunia. Sehingga nanti akan terjadi juga adjustment kembali. Pelan-pelan portfolio asing itu akan kembali menambah posisinya untuk mengikuti indeks tadi. Sehingga akan terjadi juga inflow nanti. Nah, dan kita juga namanya market ya, kita bisa saja nanti penguatan dolar yang terjadi ini bisa suatu saat jika berbalik kan. Karena kalau kita lihat tren secara jangka panjang, sebenarnya nilai tukar dolar itu masih dalam downtrend ya. Cuma mungkin dalam periode pendek ini mereka melakukan adjustment ya Pak David ya. Jadi demikian juga yield treasury gitu. Nah, bisa juga nanti akan berbalik turun sehingga nanti portfolio dan mata uang dolar dan emerging lainnya kembali akan menguat terhadap dolar termasuk Indonesia juga. Oke. Pak David, jadi kalau Anda melihat apa mungkin yang harus dilakukan paling tidak untuk dari cadangan devisa kita untuk membuat paling tidak rupiah kita ini tetap stabil atau benteng-benteng apa? Kita lihat pemerintah sekarang kebijakan-kebijakannya juga sudah banyak untuk membuat rupiah juga tetap kuat dan seperti itu. Anda melihatnya apa mungkin masukannya? Ya, sebenarnya satu hal tadi misalnya pasar hedging ya. Mungkin instrumennya kita bisa perdalam, perbanyak ya. Sehingga perusahaan tertarik juga melakukan hedging ya. Terus cadangan devisa saya pikir tadi seperti kata Pak Rahmatullah ini yang mungkin kemarin sempat di bulan Januari tertinggi, Januari-Februari sebelum memang kita perlu untuk stabilisasi rupiah ya. Dan saya pikir tidak gunanya cadangan devisa ya untuk itu, untuk intervensi kalau misalnya rupiahnya bergejolak, bukan untuk dijaga terus pada level tertentu ya. Gitu ya. Tapi memang kalau bisa dinaikkan ya kita naikkan jumlahnya ya, sampai ke level yang paling tidak kita lihat aja salah satunya kan indikatornya import atau utang jangka pendek misalnya. Berapa kali utang jangka pendek atau berapa kali import yang wajar. Lalu selain itu memang ada beberapa kebijakan lain tapi mungkin bisa saja berbentokan dengan aturan atau regulasi pemerintah yang lain. Ini juga bisa dipikirkan, tapi ya tadi kita harus mengubah dulu aturannya gitu ya. Seperti Bank Indonesia kan ada aturan DHE ya, wajib untuk dana hasil ekspor masuk. Tapi kan itu tidak harus stay ya. Jadi hanya dicatatkan. Tapi paling tidak dengan catatan ini kita lebih tahu posisi hasil ekspor itu sebenarnya berapa. Seperti itu. Dibandingkan dulu sama sekali tidak ada catatannya misalnya seperti itu. Baik. Semoga ini juga bisa membuat rupiah kita tetap stabil ya Pak dengan data-data dan catatan-catatan itu. Terima kasih Pak David Sumual dan juga Pak Rahmatullah telah hadir bersama kami dalam Hot Economy. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube dan Instagram. Berita 1 TV juga bisa Anda saksikan di MNC Channel 103, MNC Vision dan MNC Play. Saya Liza Hasan mewakili rekan Poppy Zedra dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.